Cuaca, episode 20 untuk teman-teman kelas 1. Ya, hujan turun lagi. Nggak jadi deh nyusul ayah ke puncak. Ririn, nih ibu bikinin susu hangat. Bu, kalau hujan nggak berhenti, kita nggak jadi nyusul ayah ke puncak dong. Iya sayang, kan ayah tadi sudah telepon. Kalau cuaca tidak memungkinkan, sebaiknya kita di rumah saja. Apalagi di saat perubahan cuaca seperti ini, kita harus waspada. Memangnya perubahan cuaca itu apa sih, Bu? Perubahan cuaca itu, misalnya saat musim hujan, hujan turun berhari-hari. Atau saat musim kemarau, matahari terasa sangat panas. Nah, perubahan cuaca yang ekstrim sangat berakibat buruk. Jika musim kemarau yang berkepanjangan, bisa menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Sementara, jika hujan turun terus-menerus, bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Wah, serem juga ya, Bu. Iya, tapi kita dapat mencegahnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Atau menanam pohon sebagai upaya penghijauan. Sudah, diminum dulu susunya. Oh iya, sampai lupa. Hehehe. Oh iya, aku lupa belum menyapa teman-teman. Hai teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semua? Meskipun cuaca tidak menentu, kita harus semangat belajar. Oh iya, hari ini hari apa ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Iya betul! Nah, sebelum kita bermulai kegiatan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, tentunya kalian sudah paham kan tentang perubahan cuaca yang sudah dijelaskan ibuku tadi. Pernahkah kalian mengalaminya? Apa yang terjadi saat hujan turun terus-menerus? Apa yang terjadi saat kemarau panjang? Dan apa yang kalian lakukan di saat hujan atau kemarau panjang agar tidak terjadi bencana? Kalian tulis ya jawabannya di buku kalian masing-masing. Yuk kerjakan sama-sama. Coba tebak, aku lagi ngapain?
Aku lagi mengacak satu kata. Aku ambil satu. Nanti kalian tebak ya. Dan kalian baca kosakatanya. Apa tulisannya? Iya betul, bacanya terima. Terima. Kita coba lagi kata yang lain ya. Kalau ini bacanya apa? Apakah? Wah, betul lagi. Yuk kita acak lagi. Nah, yang ini tulisannya apa? Jangan. Ah, masa sih? Wah, kalian pinter deh. Kita coba buka lagi ya. Apa tulisannya? Apa, hayo? Bukan. Coba kita lihat ya. Iya, tulisannya bukan. Bukan. Nah, ini yang terakhir. Kita lihat tulisannya apa ya. Apa, hayo? Lebih. Benar tidak ya? Wah, benar. Kalian semua hebat-hebat deh. Semua jawabannya benar. Nah, sekarang kita ulangi lagi yuk. Kita baca katanya bersama-sama. Terima. Apakah? Jangan. Bukan. Lebih. Benar. Wah, kalian semua pinter ya. Kalian bisa belajar balima atau baca lima kata ditemani ayah, ibu, atau kakak. Coba main tebak kata seperti yang tadi aku lakukan. Nanti bacakan dengan suara nyaring ya. Wah, Boni, kamu demam nih. Pasti minum es terus ya? Oke, nanti aku kasih obat. Tapi jangan lupa untuk istirahat ya. Teman-teman, kalian harus menjaga kesehatan ya. Apalagi saat perubahan cuaca seperti ini. Jangan lupa makan makanan sehat yang bergizi. Dan istirahat yang cukup. Kalau tidak, nanti seperti Bonnie, bonekaku, atau seperti Adele. Hayo, kalian masih ingat tidak sama Adele? Adele itu tokoh yang ada di cerita berjudul Adele Sakit Apa Ya? Yang tayang kemarin. Kalau kalian masih ingat, cobalah jawab beberapa pertanyaan ini ya. Mengapa Mama membawa Adele ke puskesmas? Ayo, inget nggak?
Iya, Adele dibawa ke puskesmas karena sakit dan badannya menggigil. Terus, kalian ingat nggak bagaimana cara dokter memeriksa Adele? Iya, dokter memeriksa suhu badan Adele. Karena suhu badan Adele tinggi, dokter menyuruh Adele untuk tes darah di laboratorium. Nah, apakah kalian pernah panas dingin seperti Adele? Dan apa yang orang tua kamu lakukan saat kamu sakit? Jawabannya pasti sama semua ya. Kalau kita sakit, ayah dan ibu pasti membawa kita ke dokter. Nah, kalau menjawab lisannya sudah selesai, kita akan belajar menambahkan huruf untuk kata yang belum lengkap. Kalian tulis ya kata yang lengkap di buku kerja. Perhatikan ya gambar dan kalimat dalam setiap soal. Lalu, tambahkanlah huruf-huruf untuk kata yang belum lengkap hurufnya. Ririn contohkan dulu ya yang pertama. Adele merasa dingin. Kira-kira kata apa ya yang cocok untuk melengkapi kalimatnya? Gimana kalau nas? Wah, tepat sekali. Kalimatnya menjadi Adele merasa panas dingin. Sekarang kita coba kerjakan bersama kalimat kedua ya. Pada gambar kedua ada kalimat Mama dan Adele pergi ke puskes. Kira-kira kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimatnya? Benar, kalimatnya menjadi Mama dan Adele pergi ke puskesmas. Sekarang kita lanjut ke kalimat ketiga ya. Di sini ada gambar termometer dan kalimat suhu bak Adele tinggi. Kira-kira kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimatnya? Benar lagi, kata dan. Sehingga kalimatnya menjadi suhu badan Adele tinggi. Kita lanjut ke soal keempat ya. Adele tes darah. Ayo lengkapi kalimatnya bersama. Apa katanya? Rah, masa sih? Yuk kita coba masukkan ke dalam kalimat. Wah, ternyata benar. Kalimatnya menjadi Adele tes darah. Sekarang soal yang terakhir nih. Yuk kita kerjakan bersama lagi. Kalimatnya, Adele harus minum obat, malah. Kata apa ya yang tepat untuk melengkapi kalimatnya? Benar sekali. Yuk, baca kalimatnya bersama-sama ya. Adele harus minum obat malaria. Yeay, kita sudah selesai mengerjakan semua soal nih. Jangan lupa menulis juga jawabannya di buku kalian ya. Selamat mengerjakan. Temani aku menghitung keliling meja makan ya.
Nanti aku akan melangkah dan menghitung berapa jumlah langkah kakiku. Terus, ibu juga menghitung berapa langkah kaki ibu saat mengelilingi meja. Boleh, ibu tandai dulu ya di mana kamu mulai dan berhenti melangkah. Sekarang, aku melangkah dan kita hitung sama-sama ya, Bu. Kira-kira berapa langkah kaki saat mengelilingi meja? Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Wah, ternyata keliling meja makan ini 10 langkah kakiku. Baik, sekarang giliran ibu ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Wah, jumlah langkah kakiku dan ibu berbeda, karena langkah ibu lebih panjang. Aku membutuhkan 10 langkah untuk mengelilingi meja, dan ibu hanya membutuhkan 8 langkah saja. Coba kalian hitung berapa langkah kaki untuk mengelilingi meja makan. Ajak ayah atau ibu menemani berhitung ya. Lihat juga satu ruangan di rumah kalian dan berapa langkah yang kalian butuhkan untuk mengelilingi ruangan itu. Teman-teman, iklim atau cuaca di dunia mengalami perubahan. Ini bisa membuat perubahan cuaca ekstrim. Tapi kita bisa loh melakukan banyak hal untuk menolong bumi. Misalnya, buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sembarangan ya, nanti bisa menyebabkan banjir. Kalian mau tahu tidak apa saja yang bisa kita lakukan untuk menolong bumi? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menolong bumi dari perubahan iklim dunia. Misalnya, menceritakan tentang perubahan iklim dunia kepada siswa lain yang belum tahu. Kurangi penggunaan motor dan mobil. Perbanyak jalan kaki atau naik sepeda. Tanam tumbuhan atau pohon. Jangan merusak tumbuhan atau pohon. Dan cabut kabel listrik jika sedang tidak digunakan. Teman-teman, aku sedang membuat roda putar dibantu ibu. Kalian juga bisa membuatnya di rumah. Siapkan kertas, pensil warna, dan klip kertas atau karet gelang ya. Nah, sekarang aku akan bermain roda putar bersama ibu. Kalian ajak ayah atau ibu juga ya untuk bermain roda putar ini. Setelah kalian siapkan roda putarnya, tentukan dulu nilai di setiap warna pada roda putar. Misalnya, warna oranye nilainya 10 poin dan warna abu-abu nilainya 1 poin. Kemudian, lakukan suwit dengan jari atau suwit batu gunting kertas. Yang menang boleh memilih roda putar terlebih dahulu. Tandai satu bagian pada setiap roda putar dengan tanda X. Jika tanda panah berhenti pada bagian tersebut, pemain tidak boleh memutar di ronde selanjutnya. Terakhir, baca aturan permainannya baik-baik ya. Bacalah secara bergantian. Gimana? Seru kan permainannya? Sekarang
Coba kalian jawab 2 pertanyaan tentang permainan yang baru saja kalian lakukan. Pertanyaan: apakah mungkin ada 2 pemenang dalam permainan roda putar itu? Dan apakah ada roda putar yang lebih baik digunakan agar menang dalam permainan? Tulis jawabannya di buku kerja ya. Tidak berasa ya waktu belajar kita sudah selesai. Kalian ulangi lagi ya pelajarannya. Dan jangan lupa isi lembar refleksinya. Lalu jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu yang sudah menemani kalian. Oke, sampai jumpa lagi dengan aku Ririn. Dadah! Hai teman-teman, ayo kita ulang bersama apa saja yang kita sudah pelajari hari ini. Di awal tadi, saat cuaca hujan, Ririn bertanya pada ibu tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca itu misalnya saat musim hujan, hujan turun berhari-hari. Atau saat kemarau, matahari terasa sangat panas. Perubahan cuaca yang ekstrim sangat berakibat buruk. Jika musim kemarau berkepanjangan, bisa menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan. Sementara, jika hujan turun terus-menerus, bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kita dapat mencegahnya dengan tidak membuang sampah sembarangan atau menanam pohon sebagai upaya penghijauan. Setelah itu, kita belajar membaca 5 kata baru ya. Ada kata terima, apakah, jangan, bukan, dan lebih. Lalu, teman-teman ingat tidak? Tadi Ririn bermain dokter dengan Bonnie untuk mengingatkan teman-teman menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca. Makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup ya, supaya teman-teman tidak sakit seperti Adele dalam cerita berjudul Adele Sakit Apa Ya. Kita tadi belajar juga melengkapi kalimat yang kurang loh. Jangan lupa lengkapi jawaban pada lembar kerja kalian juga ya teman-teman. Wah, lalu Ririn mengukur keliling meja bersama ibu nih. Ternyata meja di rumah Ririn kelilingnya 10 langkah Ririn dan 8 langkah ibu. Untuk mengurangi akibat perubahan cuaca ekstrim di bumi, ada beberapa hal nih yang bisa kita lakukan teman-teman. Misalnya, menceritakan tentang perubahan iklim dunia kepada siswa lain yang belum tahu. Kurangi penggunaan motor dan mobil. Perbanyak jalan kaki atau naik sepeda. Tanam tumbuhan atau pohon. Jangan merusak tumbuhan atau pohon. Dan cabut kabel listrik jika sedang tidak digunakan. Tadi Ririn bermain roda putar bersama ibu. Teman-teman juga bisa coba ya di rumah. Buat roda putar kalian lalu bermain bersama ibu, ayah, kakak, atau adik kalian. Nah, selesai deh pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.
Sampai jumpa.